Luncur ke TKP. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang piket di Mapolsek Cibubulang dan mendapatkan informasi bahwa ditemukan satu jenazah laki-laki yang hanyut di Sungai Cianten yang berada di Desa Ciarutun Ilir, Kecamatan Cibubulang. Rencana saya berserta tim yang lainnya akan menuju TKP. Yuk, ikutin saya. Kita mau ke TKP. Penemuan mayat. Sangat terjal. Untuk proses evakuasi harus hati-hati. Lokasinya terjal. Bawah. Kita sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengangkat jenazah ke atas. Ya, kondisi jenazah sudah dievakuasi tadi berada di sekitar batu situ. Ini di Kali Cianten. Perkirakan jenazah meninggal karena apa? Karena memang proses evakuasi yang akan dilakukan awal, langkah awal, nanti setelah di atas baru kita akan lakukan proses identifikasi. Kabar ya? Ya. Sementara proses evakuasi jenazah karena curam untuk ke atas akan dilakukan melalui rakit di bawah nanti bersama anggota kita dan beberapa masyarakat untuk ke sana, ke ujung jalan sana, nanti di sana menemukan pertigaan yang lebih landai untuk proses evakuasi selanjutnya. Karena medan yang lumayan sulit, kita harus estafet untuk membawa korban jenazah ke atas. Karena kita mencari tempat yang lebih landai, karena tebingnya terlalu tinggi, sulit untuk mengevakuasi jenazah. Orang. Kerja keras semuanya. Sampai baca, insya Allah semuanya berkah. Ajan, ayahnya lah, dulur, ampura yo, bayam, kalayak. Semangat Pak Ferry, masih semangat? Semangat, insya Allah berkah. Biasa. RSUD Lewilia untuk dievakuasi dulu jenazahnya, diidentifikasi. Diperiksa dulu visum luarnya, ada luka atau enggak? Betul Pak Sam. Ada jenazah diperkirakan dari tim medis tadi baru sekitar 2 hari karena dari belatung itu baru ada telur-telur belatung dan belatung-belatung kecil. Jadi diperkirakan jenazah baru sekitar 2 hari. Jenazah dipastikan seorang laki-laki usianya sekitar antara 30 sampai 40 tahun. Tapi kita dari tadi memeriksa sekitaran badannya tidak ditemukan luka lebam. Tapi hanya benturan di kepala. Bisa jadi itu antara memang benturan pada saat memang tenggelam atau memang dilukai orang lain. Nanti kita hasil dari tim medisnya. Kita